jangan lupa subscribe channel Arena 24, like, comment, share. Kok mantap sih? Kok udah harus. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman, sahabatnya PPM dan PKM. Hari ini sore ini hampir penutup. Saya bersua dengan Pak Agus SLS. Pak Agus SLS ini orang pemain hebat nih, senior dari Lampung juga ini. Dan di sini yang pasti gue pengen tanya, PMM ada di sini, kesan pesan mungkin koreksinya gimana Pak? Koreksi sementara nggak ada sampai dengan kelas yang sekarang. Kalau kesan saya ini yang terbaik. Amin amin amin. Pelaksanaan saat ini. Ini yang terbaik dari semua EO yang pernah saya ikut, yang saya tonton. Ini yang awal kepengen betul saya tahu, pengen lihat ini yang terbaik. Ini mesti pilih-pilih Pak. Pak. Ada ini yang saya main kesini. Ini karena main juara apa karena enggak, ini baik-baik ini? Kebetulan saya murni kicau. Ah. Bukan koloni. Oh, oke okay, pemain okay, murni kicau. Semua jenis kicau sampai yang import pun saya main. Dan orientasi saya ibu kota. Jadi selain dia penghobi, dia juga kolektor ini. Dan kalau zaman dulu saya penangkat pertama di Indonesia dan terbaik terbesar di Indonesia di Palembang, 7 lubet pam. Oh. Zaman almarhum Pak Mardi, saya dengar, saya pernah dengar, saya pernah dengar. Main ke sana. 91 saya sudah juara di Pluit. Rutin main di Gamako, Ancol. Oh, orientasinya pokok nasional ya Bang? Nasional, ibu kota. Ibu kota nasional lah pokoknya lah. Saya asli Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Harus ini bisa juara di ibu kota. Kemudian baru daerah istimewa Yogyakarta, Kapolri, Kuala Raja. Oh. Ini terbaik ini yang saya asumin. Tapi tetap harapan ke depan lebih dijaga lagi, lebih lagi. Betul. Jadi kira-kira kalau seandainya Pak Iskandar selaku ketua PMM ini bikin event lagi di sini gimana Mas? Siap support. Kalau sudah siap support itu ya bisa apa aja yang bisa gue support. Amin. Siap. Ini teman-teman bisa diperhatikan. Burung ada yang siap semua saya mainin, kalaupun nggak ada yang bisa dimainin, colek aja siapa panitia, support apa? Enak makan buah nih kalau ini cuaca kan pasti panas. Kebetulan beliau ini bos buah juga. Tapi nggak apa-apa lah, sportif ya nggak. Happy main burung itu harus happy bos. Iya, nggak usah sok top lah main burung mah. Ketawa-tawa aja. Kalau mau soto bukan ring. Sayur mata gimana mah? Belum kelar lo sama gue bentar.